Ni nafsu mardiyah, tuan-tuan, ya. Nafsu mardiyah ni dia ikhlas atas ketaatan kepada Allah. Ha, ikhlas. Sebab itu kata ulama, nak tengok kamu tu ikhlas beramal, kata ulama, kamu istiqamah beramal. Kalau kamu istiqamah, kamu ikhlaslah beramal. Ha, tengok baca Quran. Kalau kita baca Quran setiap malam, surah Al-Mulk tu tak pernah tinggal, itu tanda kita ikhlas. Sedekah ke orang, setiap pagi sedekah ke orang, tak dapat pagi, tengah hari, tak tengah hari, petang atau malam, itu tandanya amalan kamu ikhlas. Tapi dia ada masuk lagi, ikhlas dengan riak, ikhlas dengan takabur. Lepas tu syaitan ni dia keluar dari syurga sebab apa? Sebab dia main judi ya? Entah? Sebab dia skodeng orang mandi ya? Tak, syaitan keluar dari syurga sebab apa? Bukan sebab dia tak semayang. Syaitan ni kuat semayang. Faham? Kuat semayang syaitan ni. Sebab dia keluar daripada syurga sebab dia takabur. Dia bongkok. Apa itu? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dapat kita bertemu pada bulan Ramadan pada tahun ini. Ada setengah manusia mereka sudah tinggal di alam barzah. Mereka dah bertemu dengan malaikat munkar nakir dan mereka duduk di dalam kubur sampai dunia kiamat. Dan kita, Allah masih lagi bagi kesempatan tinggal dekat dunia untuk kita kumpul bekal-bekal mati. Sebab kematian itu datang, dia tidak mengira waktu dan masa. Dan kematian itu datang, dia tak kira pada waktu bila dia akan datang. Ya, dan ini ada kisah pada zaman Nabi Ibrahim. Ya, tapi aku tak cerita panjang, aku cerita pendek ya Nabi, tentang Nabi, kisah Nabi Ibrahim. Sebab semalam aku dah cerita dah di Sungai Buloh tentang Nabi Ibrahim, kisah pemuda yang panjang umur. Dia dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala lepas subuh nak diambil nyawanya. Lepas subuh pula pagi-pagi nak kenuri, nak kahwin dah, faham? Lepas tu Nabi Ibrahim pelik, kenapa umurnya panjang sampai umur 70 tahun? Malamnya dia infakkan hartanya 7 dirham kepada anak yatim. 7 dirham, maka Allah memanjangkan umurnya 70 tahun. Inilah kelebihan orang sedekah. Begitu kalau pada bulan Ramadan ni kita berlatih sedekah, jangan nanti masuk bulan Syawal kita kudukut balik. Faham? Ya. Ni tak ada. Ya, bulan Ramadan rajin sedekah. Kat rumah orang semua hantar bubur lambuk, bubur kacang, duk tunggu tepi jalan duk bagi orang kurma. Bulan Syawal kudukupnya orang balik. Allah tarbiah kita dalam 1 tahun. Buat benda baik. Dalam 1 tahun, 1 bulannya. Faham? Takkan 11 bulan kita tak boleh buat baik. Faham? Ya. Tengok kadang baca Quran pada bulan Ramadan je, bulan lain tak boleh baca. Kadang datang masjid pada bulan Ramadan je, bulan lain tak datang. Faham? Tengok pada orang semayang sunat tarawih. Semayang sunat tarawih penuh tapi masjid kadang dia renovate masjid. Faham? Ya, sebab nak menjemput, sebab untuk meluaskan bagi orang yang tak pernah datang masjid. Faham? Ya. Datang masjid pada bulan Ramadan je, bulan lain tak nak datang. Busuk punya orang. Faham? Ya, tuan-tuan. Kenapa aku kata busuk punya orang? Sebab dalam syurga tak ada orang busuk. Dalam syurga semua wangi. Mereka dijadi daripada nur. Itulah syurga Allah. Baiklah, tazkirah aku tengah hari ini bab tentang nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah, ya, nafsu yang terpuji. Tuan-tuan jangan risau, jangan tengok aku tak puas hati. Pukul 2 aku berhenti. Aku tak larat dahaga. Pak. Tuan-tuan ni ya, duduk kan, tuan-tuan tidur. Boleh, aku tak boleh dahaga. Air mana ada? Pak. Ya. Ha. Nak senang ceramah hai, tuan-tuan. Agak senang ceramah hai. Faham ya? Nafsu mardiyah ni iaitu dia sebenar-benar hatinya i'tikad hanya Allah, bagi Allah semata-mata. Ha, ni nafsu mardiyah. Faham? Macam ni ya, tuan-tuan datang masjid ni. Datang kerana siapa? Sama tu muazzin lawangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Muazzin melakukan azan. Bila kita dengar, kita datang tu bukan sebab
muazzin melakukan azan. Kita datang tu sebab Allah panggil kita suruh datang semayang berjamaah. Lepas tu kita ni Allah panggil tiga ke? Pertama Allah panggil, bila azan dilakukan, tu Allah panggil. Ya. Kedua Allah panggil, bila? Bila panggilan haji dan umrah. Ketiga Allah panggil bila? Bila Allah panggil balik bertemu dengan dia. Itu bila kita mati. Ha, faham? Sebab itu kita semua mati. Faham? Yang tua mati, yang muda mati, yang sihat mati, yang sakit mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Semua mati. Ha, tapi mati ada dua. Satu mati dalam husnul khatimah. Satu mati dalam su'ul khatimah. Orang yang mati dalam husnul khatimah, subhanallah, dia ni orang yang macam ni beruntunglah, dia duduk dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bulan Ramadan tadi aku baca doa tadi tu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Ini hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi baca doa ni penghujung bulan Syaban dan pada bulan Ramadan. Nabi tak pernah tinggal doa ni. Kita Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Itu tak nak tinggal. Faham ya? Tuan-tuan. Jangan tinggal doa ni. Siapa baca doa ni? Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Kalau seorang, kalau mengamin dengan Nabi ni, bil yumna, bil iman, wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Pada bulan Ramadan, badan ni sihat. Bila sihat boleh ibadat. Faham? Pada bulan Ramadan, iman yang ada peningkatan. Tuan-tuan, tak suluh ni. Kalau bulan Ramadan, kita punya amalan sama macam bulan-bulan yang lain. Sama bulan Februari ke bulan Januari. Sama juga malih baca Quran. Quran tak boleh hatam. Main sunat malih. Tuan-tuan, ya, asyik tidur je. Berak. Tuan-tuan, ya. Itu tandanya bulan Ramadan, dia berpuasa tidak mendapat berkatnya. Faham? Lepas itu Nabi suruh kita berpuasa. Nabi suruh kita sahur. Apa tu jam sahur? Untuk tahan lapar tengah hari ya? Bukan. Ha. Ya. Ni sahur pukul 3 pagi. Itu bukan sahur. Itu memang kata darah melantak perak tu. Ha. Sahur ni bila nak dekat-dekat azan tu. Lagi setengah jam. Elok sahur. Ha. Apa tujuan Nabi suruh sahur? Ada perbezaan puasanya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, ahli-ahli kitab. Iaitu orang-orang Nasara, orang Yahudi ya. Dengan orang-orang Islam. Nah, ini ada perbezaannya. Masuk sahur tu minta doa. Ha. Tapi jangan sahur pakai spendok. Ha. Ha, bangun. Ha, bini kerja. Ha, baby. Bangun sahur. Dia sudah ambil pergi singgi. Ha. Duduk bakar pakai spendok. Allah berkena. Memang Allah tanda. Okey nak tanda. Lepas tu saya rukuk. Pau pakai spendok. Masuk sahur tu minta doa dengan Allah. Minta. Faham? Ha, doa musajab. Tuan-tuan, eh? Doa tadi tu sangat tak baca tuan. Siapa baca doa tu? Badan dia sihat, tubuh dia sihat. Ha, bila sihat boleh ibadat. Ha? Dan iman dia meningkat. Wassalamati wal Islam, selamat dengan Islam. Islam ada kekuatan. Ha. Bulan Ramadan berkuat dengan Islam, nanti bulan Syawal berkuat dengan Islam. Eh? Nanti bulan Syawal boleh datang awal macam ni boleh? Boleh wahai bro, boleh? Mampu ya. Bulan Syawal nun ah, duk kolam pancing ah. Bini balik tak dengar. Inilah berkat bulan Ramadan. Faham? Berkat bulan Ramadan. Faham? Ya. Tuan-tuan tengok senangnya bulan Ramadan kita boleh baca Quran. Bulan Ramadan boleh datang awek. Faham? Bulan Ramadan boleh datang tengok kuliah walaupun lapar. Tengah tonton je lapar, aku pun lapar. Faham? Ya. Tapi pahala subhanallah, pahala. Faham? Itu Nabi beritahu, di antara di padang mahsyar, orang yang tak telanjang di padang mahsyar. Dia tak lapar, tak ada harga nanti di padang mahsyar. Dan dia berdiri dengan para-para awliya, para-para Nabi, para-para Rasul dan ulama-ulama. Mereka iaitu masa dekat dunia, dia memberi orang makan. Orang makan dengan bulan Ramadannya, faham ya? Doa tuan dapat doa ni. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Dapat? Tuan. Dapat ni? Dapat. Ha baca, cepat.
Sudah ya. Dia kalau siapa banyak makan, ilmu payah masuk. Siapa suka melihat benda-benda tak elok, termasuklah benda-benda yang haram dan benda-benda yang mendatangkan makruh baginya, pun ilmu payah nak masuk. Salah satunya suka melihat kemaluan. Duk dan jamban nak kemaluan kamu. Oh, bulan Ramadan ni kau nampak letih ya. Sudah. Kuyu je kau ya. Nampak eh. Tak habis-habis nak tengok kemaluan tu. Faham ya? Tuan-tuan. Dia tak haram pun. Faham ya? Selalu melihat kemaluan, dia mendatang sifat apa mata ni. Itu yang malih baca Quran tu. Faham ya? Kadang rumah pun sama, bini pun sama. Main telefon tak habis-habis. Duduk tepi suami main telefon je. Faham eh? Suami marah, suami kena balik. Faham eh? Mampus tu tuan. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Faham eh? Lebih kurang sama je. Orang perempuan sama je. Faham eh? Ni nafsu mardiyah tuan-tuan. Ya? Nafsu mardiyah ni, dia ikhlas atas ketaatan kepada Allah. Ikhlas. Sebab itu kata ulama, nak tengok kamu tu ikhlas beramal, kata ulama, kamu istiqamah beramal. Kalau kamu istiqamah, kamu ikhlaslah beramal. Tengok baca Quran. Kalau kita baca Quran setiap malam, surah Al-Mulk tu tak pernah tinggal, itu tanda kita ikhlas. Sedekah ke orang, setiap pagi sedekah ke orang. Tak dapat pagi, tengah hari, tak tengah hari, petang atau malam. Itu tandanya amalan kamu ikhlas. Tapi dia ada masuk lagi. Ikhlas dengan riak. Ikhlas dengan takabur. Betul syaitan ni, dia keluar daripada syurga sebab apa? Sebab dia main judi ya. Tuan-tuan? Sebab dia skodeng orang mandi ya. Tak. Syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab apa? Bukan sebab dia tak semayang. Syaitan ni kuat semayang. Faham? Kuat semayang syaitan ni. Sebab dia keluar daripada syurga sebab dia takabur. Dia bongkok. Faham? Apa itu jangan takabur, jangan bongkak dengan orang. Jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum. 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 Ha, ini tak ada jumpa orang tambah bulan Ramadan. Assalamualaikum. Oh, tak larat puasa boleh. Jangan seorang puasa. Faham ya? Tuan-tuan. Nabi kalau jumpa orang dia dulu bagi salam. Oh, Nabi. Nabi kalau orang bagi dia makan buah tu masam, dia tak cakap masam. Dia seorang sahabat, hantar buah anggur. Hantar buah anggur, bagi Nabi makan, dia makan. Sedap wahai baginda. Nabi ngangguk, senyum Nabi. Sedap wahai baginda. Nabi ngangguk, senyum Nabi. Sahabat duduk sebelah sana, ada kelompok sahabat. Nabi ni makan tak ajak kita pun. Makan buah anggur tak ajak kita. Habis sahabat ni bagi Nabi makan, sahabat ni pergi ya. Dah pergi, sahabat yang kelompok sahabat ni jumpa Nabi. Wahai baginda, engkau makan buah anggur tak ajak kami pun. Selalu makan buah kurma ajak kami. Apa kata Rasulullah? Kau tahu tak kenapa aku tak ajak engkau makan? Buah anggur yang aku makan tu masam. Faham? Sebab tu bila orang tu tanya, sedap ke baginda? Aku tak cakap, aku diam, aku senyum, aku ngangguk. Aku ngangguk, aku kunyah. Aku ngangguk, aku kunyah. Faham? Aku nak jaga dia supaya dia jangan kecil hati. Nampak ni Rasulullah. Lepas tu aku tak ajak kau makan. Kalau aku ajak kau makan, nanti kau kata masam, tersinggung dia. Oh, nampak kan? Ni Rasulullah hebat. Faham? No, Rasulullah semayang. Semayang sambil bengkak kaki. Faham? Kalau Rasulullah semayang tarawih, dia tak semayang kat masjid. Satu hari kedua, dia semayang kat rumah. Hari ketiga, baru semayang kat masjid. Hari keempat, kelima, dia semayang kat rumah. Maka sahabat-sahabat semayang dekat masjid. Itu yang terjadinya bila zaman Saidina Umar Al-Khattab tak silap, maka diorang semayang sunat tarawih terkabur. Itu Saidina Umar panggil sahabat mesyuarat, maka disatukan semayang. Mereka bersama semayang tak terkabur dah, semayang kat masjid. Terpulang lah, siapa nak buat 8 boleh, nak buat 2 boleh. Siapa tak nak semayang tarawih pun boleh. Ni tak ada kadang pasal 8:20 bergaduh. Buat apa bergaduh? Faham? Siapa buat dapat pahala lah. Faham? Siapa buat dalam keampunan lah. Sama juga lepas main sunat tarawih selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar tu. Sayyidina. Ada sabdu. Bukan Sayyidina. Sayyidina tu budak main tu. Main teruk ada dapat hadiah apa. Yang pusing tu.
Sedino lah. Ha, kena jangan silap. Faham ya? Ha, tu tabung kalau lalu, jangan buat tidur. Tabung lalu dia buat tidur. Kan tabung pergi, dia jaga balik. Ya, tabung lalu tu berhenti kat dekat kita, tu tanda hak masjid tu, hak mana-mana makhad tu, dia minta kita bagi lah. Ya? Ha, jangan keluar sengit. Faham ya? Bukan Sayyidina. Faham? Tentang selawat ni, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lepas main sunat tarawih. Dalam hadis tidak menyuruh suruh kita selawat lepas main sunat tarawih. Dalam hadis tidak melarang kita berselawat lepas main sunat tarawih. Tapi adakah boleh kita selawat lepas semayang sunat tarawih? Kata ulama, dibolehkan. Dia termasuk bid'ah yang baik. Ha, dia faham? Ha, itu bila kita faham, dia tak bergaduh. Ha, faham ya? Ha. 1:38, tuan-tuan jangan risau. Ya, kejap kan lama. Nanti yang tengok aku kan banyak orang mati syahid lah. Ya? Bulan Ramadan ni banyak orang datang masjid. Bukan datang masjid, baca Quran, mati syahid tapi dinding tu. Masjid bini ingat datang masjid baca Quran. Rupa bini tengok, oh, abang mati syahid. Ah, dah. Kat rumah kan tak tenteram, bini duk kacok. Bang, pergi kedai beli gula. Bang, oh bang, tu tak tenteram, bagi masjid lagi tenang, tak apa, tak kecoh. Ni masjid tempat ketenangan, tenang tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kat rumah tak tenang, bini ceromoh aja, bini jeling, tak dengar kata, tuan-tuan duduk masjid. Tenang tuan-tuan. Ya? Nafsu mardiyah ni, yang pertama ikhlas atas ketaatan akan Allah. Yang kedua ikhlas akan atas kebajikan kepada Allah. Kebajikan ni luas. Banyak kebajikan ni. Banyak kebajikan. Buat benda baik ni buatlah tuan-tuan. Tambah bulan Ramadan ni. Ya. Kita buat satu, Allah gandakan 1,000. Oh. Tuan-tuan bulan Ramadan ni. Duduk ni 1 jam ni. 1 jam ni duduk ni. Macam nak mati kan. Dalam hadis menyebutkan dapat pahala 1 jam semayang 1,000 rakaat. Kalau bulan Ramadan 1,000 kali 1,000. Kira lah. Oh, entah. Itu balik negeri akhirat tercengang. Ya Allah, aku semayang pemalas. Semayang tarawih pun aku, imam 8 aku dah belah. Kadang semayang tarawih, witi tetap malam aku tak buat. Witi je aku belah. Ha, ni hadis aku ni mangkuk, mamak mangkuk ni mah. Ya? Yeah? Bila imam witi dia bila? Imam witi dia bila? Amboi. Faham eh? Memang dia nampak sunat tuan-tuan. Tapi bila kita nak mati besok, baru nampak kelebihan semayang sunat witir. Faham? Adakah dibenarkan kita dah semayang sunat witir dekat masjid, nanti balik rumah nak semayang sunat lain? Boleh. Tak masalah. Nama pun semayang sunat. Faham? Lagi satu, semayang tarawih. Semayang tarawih tuan-tuan, bila kita ada tinggal, contoh semayang fardu isyak, ada tertinggal semayang fardu subuh, sebelum semayang sunat tarawih tu, kata ulama, qada dulu solat. Ataupun dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, bila imam semayang sunat tarawih, kamu nak qada semayang isyak kamu, kata ulama, boleh. Hukumnya diharuskan, boleh. Tidak membatalkan solat kamu. Tapi kata ulama, tidak aula. Yang aulanya bila kamu nak qada solat kamu, hendaklah kamu semayang senari. Tuan-tuan, ingat tu siapa dulu pernah tinggal semayang? Masa derok dia setan, dia toyo-toyo dulu, biawak pun makan tuan-tuan. Ya? Semayang padu ada tinggal. Masa bersukan, ya, mancing-mancing tepi sungai tak semayang. Tuan-tuan, ya, berjalan-jalan tak semayang. Tinggi-tinggi semayang tak ganti. Jangan main. Hutang dengan Allah wajib bayar, tuan-tuan. Wajib bayar. Semayang ni dia berat. Beratnya, berat orang nak buat. Kalau dia puasa, dia tak semayang, Allah tak terima puasanya. Kalau dia sedekah, dia tak semayang fardu. Sama juga, puasa tak semayang fardu, Allah tak terima sedekah dia. Faham? Sembayang ni tiang agama. Tu kena faham. Tuan-tuan. Siapa tak semayang, hidup tak berkat. Siapa tak semayang, hidupnya susah. Siapa tak jaga semayang, dalam rumah tangga, kucak kaci. Jaga semayang sungguh. Tuan-tuan. 1:42. Faham? Baiklah, yang ketiga, sentiasa mencari keredaan Allah.
carilah redha Allah. Sama orang perempuan kena cari redha suami. Ha. Lepas tu Nabi beritahu, jikalah wanita yang sudah bernikah itu suaminya balik ke rumah, suaminya melihat perempuan itu, suami itu suka kepada isterinya, Nabi cakap itu syurga tempat dia. Ha. Contohlah tuan-tuan balik-balik ni, tengok bini suka tak? Kalau tengok bini tak suka, habis lah. Balik-balik selekeh. Dengan baju kelawa, kadang koyak-koyak. Faham? Ingat tu orang perempuan. Faham? Sebab tu dalam neraka, kenapa ramai orang perempuan? 50 wanita, seorang lelaki. Itu yang sahabat tanya, wahai baginda. Ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Sahabat tanya, wahai baginda, kenapa ramai wanita dalam neraka? Mereka kafir ke? Mereka murtad ke? Mereka bunuh diri ke? Kata Nabi, tak. Wanita ramai dalam neraka sebab mereka kufur nikmat. Kufur nikmat. Tengok nanti nak raya, tengok. Suami kadang kena cerai pun ada. Baby, ayang nak tirai. Nak tirai macam rumah sebelah. Tak dapat tirai, tengok lah. Minta cerai. Sampai hal tak? Pasal tirai minta cerai. Faham? Pasal kapek menggali duk jual tu kadang sambil bercerai-berai. Faham? Berpada-pada lah. Kita ni kata ulama. Tengok pada kita ni sendiri lah. Jangan membazir tak tu pasal. Faham? Tuan-tuan. Kadang beli tirai boleh beratus-ratus sampai 500. Sedekah 500 tak boleh. Tu aku buat tabung. Aku tahu tabung tu penuh. Kalau tak penuh memang orang sini kurup-kurupnya orang. Tuan-tuan. Kereta besar-besar, rumah batu, motor semua mahal, motor Y15. Jangan kedekut sangat, faham? Orang yang masuk syurga mula-mula, para dermawan. Para dermawan masuk syurga. Kan? Yang kedua, siapa? Ulama. Yang ketiga, siapa? Orang mati syahid. Faham? Tuan-tuan ingat syurga ni macam istana ke rumah orang besar-besar, istana apa ni, raja-raja pahat ke apa ke tu, rumah orang kerajaan-kerajaan, istana ni syurga Allah ni tuan-tuan, siapa masuk dia tak nak keluar lah. Masuk tak nak keluar. Itu yang Nabi Idris masuk, dia tak nak keluar. Tak nak keluar. Itu malaikat mahu cari. Mana Nabi Idris? Mana Nabi Idris? Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan Nabi Idris menyorok di belakang istana, mahligai dalam syurga. Satu pendapat mengatakan Nabi Idris kata, wahai malaikat maut, aku nak cari. Terompah aku. Tinggal. Dia tak nak keluar dah. Itu Nabi. Itu di antara makhluk Allah yang dah tinggal dalam syurga. Iaitu siapa? Nabi Adam, Rasulullah yang pernah masuk, Nabi Idris, Siti Hawa, Iblis. Apa tu Iblis ni? Ilmu dia hebat. Iblis, faham? Kadang orang tanya, ustaz, bulan Ramadan, betul ke Iblis kena ikat? Hadis sahih. Tapi hadis ni ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan yang kena ikat ni yang kuat-kuat. Yang Power Rangers. Faham? Ni. Captain America. Dan satu lagi pendapat mengatakan yang kuat kena tangkap, yang tak kuat kena tangkap. Pada bulan Ramadan. Faham? Itu bila nak raya nanti, dia gembira. Dia nak dilepaskan. Tuan tengok lah. Tuan, bulan Ramadan orang boleh amal soleh. Boleh beramal, boleh duduk walaupun tak larat. Baru puasa setengah hari, macam nak pergi perang. Tu nanti bila Dajjal datang, 7 tahun makanan tak ada. Ini baru Allah latih tarbiyahkan kita berpuasa. Tak sampai setengah hari pun. Macam orang nak mati ya. Jalan suruh tu sayang. Naik motor orang tak bagi segena marah. Kereta tak bagi segena. Lempang orang. Pah! Bodoh tak bagi segena. Tu nanti bila Dajjal dia datang, 7 tahun kita kena puasa. Sebab 7 tahun air tak ada, makanan tak ada. 7 tahun. Satu dunia. Faham? 7 tahun kipas tak berjalan. 7 tahun lampu tak ada. Faham? Tu Allah latih kita, dia tarbiyah kita. Faham? Wallahu a'lam lah macam kita ni tempuh tak tempuh dengan Dajjal. Faham?
Mata dua ni. Satu jatuh mata dia. Ha, eh. Ha, ni Dajjal, bukan satu, faham? Ha, tu satu batu ular sawa, faham ya? Jangan suka belajar dekat al-WhatsAppu, al-Facebooku, al-Googleu, faham ya? Ha, belajar dengan ulama tak mau. Sama juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan kena belajar. Nak puasa kena belajar. Kumu-kumu. Mana yang dibenarkan kumu-kumu. Cium suami cium bini. Bini cium suami. Pada bulan Ramadan. Boleh tak boleh? Boleh ya? Datang bini cium suami. Cium. Boleh ya? Boleh. Kadang suami marah. Jangan cium baby. Jangan. Nanti baby steam payah. Boleh cium. Tak batal puasa pun. Faham? Naik syahwat tak batal puasa. Faham? Kalau sambil terkeluar air mani, pendapat yang pertama mengatakan tidak membatal puasa bagi suaminya apabila dia pakai baju lengkap. Ha. Tapi yang pendapat yang kedua mengatakan yang kuat akan membatal puasanya apabila dia bercium, berpeluk-peluk, tak pakai baju, dua-dua. Ya, keluar air mani, batal puasa. Adakah kena kifarah orang macam ni? Tak kena kifarah sebab tidak bertemu zakar dan farasnya. Ha. Sama kaedah kumu-kumu. Ha. Ya, kumu-kumu, masuk air, pergi kapat. Tertelan. Tak batal puasa. Tapi kalau kumu-kumu, batal puasa. Yang kata yang dia telan, niat telan, niat tak telan, kumu-kumu, tertelan. Tetap membatal puasa. Inilah kaedah, sama kaedah yang cium suami isteri. Dia telanjang bulat, cium sambil keluar air mani. Ha, ni dia. Ha, ni hukum fiqah lah. Faham? Eh? Tu ulama suruh kita mengaji. Kita mengaji, kita faham? Ha. Eh? Tuan-tuan seronok mengaji, faham? Dulu aku mengaji, lepas isyak habis pukul 2. Pukul 1 habis, faham? Eh? Itu pun tak puas mengaji, faham? Tapi tuan guru dulu garang, faham? Eh? Ha, garang. Belajar jauh-jauh macam ni, kena godam lah. Ha, bah! Eh? Macam tuan-tuan ni memang tentu confirm kena godam lah. Faham? Eh? Baiklah, lagi nafsu mardiyah. Ha, nafsu mardiyah tadi ikhlas atas kebajikan dan sentiasa mencari redha Allah dan tiada menuntut keredaan manusia. Ha, ni nafsu mardiyah. Sebab itu tuan-tuan macam aku ceramah ni, jangan mencari keredaan manusia. Carilah redha Allah. Faham? Tuan-tuan tengok siapa Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni kena penjara. Imam Maliki kena penjara. Imam Hanafi kena penjara. Kena buang daerah kot. Imam Hanbali ke Hanafi? Kena racun. Oh, Imam Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan khatam Al-Quran satu hari dua kali. Oh, dua kali. Kita bulan Ramadan satu hari khatam Facebook. Oh. Facebook khatam. Tengok Facebook 4 jam. Nanti sampai depan masjid selfie tak? Hantar dekat group family. Alhamdulillah. Abah sambil masjid dah ni. Bulan Ramadan ni, Allahu Akbar. Korang doa ke Abah. Kuat Abah ibadat. Nanti Abah masuk syurga. Abah bawa korang sekali. Tuan-tuan hati-hati. Dia riak ni. Riak ni. Walaupun sebesar biji sawi. Sebesar zarah. Habis amalan. Sebab itu kalau kita nak buat apa-apa tentang benda baik, jangan cari redha manusia, carilah redha Allah. Tuan-tuan, nak dapat ni bukan senang, kena banyak mujahadah. Sebab itu nafsu mardiyah ni dia ada zikir dia. Ya Allah, Ya Qayyum, 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 Ya Allah, Ya Qayyum. Dikir ya. Tidak ada. Ya Roko, Ya Roko, Ya Roko. Ha, tu yang belajar puasa sekejap tak tahan tu sebab tak dapat rokok. Bah, eh. Tentah, eh. Ha, kadang pasal rokok bergaduh. Ha. So nak bergaduh ha, faham ya? Kalau nak bergaduh, pergi dekat Palestin tu, pergi lawan orang kapi ni. Faham ya? Jangan pasal cabang-cabang hukum nak bergaduh. Faham? Eh? Kadang pasal furuk-furuk pasal cabang-cabang hukum nak bergaduh. Tak payah. Faham? Faham ya? Ha, ini Allah latih kita. Baiklah. Sikit lagi tuan-tuan.
Dan tentang bagi nafsu mardiyah ni, dia baginya sama sahaja. Orang puji dia, dia orang puji macam tu, orang keji macam tu. Ha, ni nafsu mardiyah. Kita suluh diri kita, bah, ya. Ha. Tengok kalau orang puji macam mana. Hebatlah. Eh, imam. Imam jadi semain surat, semain tarawih hebat ah, suara sedap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, mikro pun sedap. Fuh, eh. Balik rumah bini cakap, bang, abang main tarawih ni ada orang perempuan cakap seorang mah sedap. Iyo ke? Iyo bang. Nanti besok abang tarik lagi bang. Bang, main tuan-tuan, ya. Ya, main. Agak senang ni tuan-tuan, ya. Nak cakap nak ni nak tengok kalau orang puji dia sama ke? Kalau orang keji dia sama ke? Bodoh orang ni. Kau bodoh ah. Kau bodoh ah. Alhamdulillah. Ha. Ni orang ni okey dah. Lepas tu kalau ustaz, kalau dia dah ceramah, kalau dia dah ceramah kat mana-mana dia mengajar, orang hina dia, orang maki dia, orang keji, dia sama. Ustaz, orang ada kata ustaz macam-macam kat Facebook lah, kata ustaz ni bodoh, ustaz gila, ustaz tak belajar mana, ustaz ni imam tu. Ah, biarlah lantar. Alhamdulillah, ha? Alhamdulillah. Ha, ni orang alim. Ha. Kalau ustaz ni, kalau orang kata macam-macam, dia balas kat Facebook. Antai dengan mamai dengan ini. Ini ni yang main dengan ini. Oh, dia marah, ustaz ni marah. Ini bukan orang alim. Bah, eh? Ini bukan alim ni, bah. Eh? Orang alim ni dia tawaduk, dia merendah diri. Orang maki orang ini, dia sedi. Ha, ni orang alim. Bah, dia? Ha, orang alim dia relax. Ha, sama macam kita lah. Nak tahu kita ni soleh tak soleh, kita balik rumah, bini maki, bini marah, kita sedi. Sedi, relax. Abang, lambat balik sebenarnya Zuhur. Pergi mana? Mayang Zuhur ke pergi rumah ada bini lain ni, bang? Cakap, bang! Relax. Alhamdulillah. Oh, dah dapat juga senang ni. Ha? Orang marah-marah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, orang perempuan tahu je lah. Ha? Jika ni tuan, bini aku pun sama. Ha? Yang ramai orang perempuan ni, orang perempuan ni tak kuat tu belakang, tak kuat tu. Kalau dia menjerit, oh jangan buat hal tuan. Eh? Aku pun lari tuan. Yang perempuan ni. Betul kalau dapat lah itu kodah, contoh malam tadi dapat itu kodok. Tengah-tengah sahur nak cerita dengan bini. Ulama kata dapat Lailatul Qadar jangan cerita dengan orang. Maksudnya dengan bini jangan cerita, dengan kawan-kawan biasa jangan cerita. Cerita dengan siapa? Dengan orang soleh, dengan tok guru, dengan ulama. Ha, jangan cerita dengan bini. Kalau cerita dengan bini akan mengundang fitnah nanti. Contoh malam tadi abang tadi dapat Lailatul Qadar, sahur dengan bini, cerita dengan bini. Ayang, cik, kau nak surprise ni. Yang. Yang. Ngapa dekat sahur ni? Yang, yang, yang. Tak ada siang ni. Bini ingat suami ajak bersama. Nak siang ni memang jangan main. Ha. Tadi malam tadi tak nak dah. Tidur. Eh? Oh, kau. Apa? Ni, baby nak bagi tahu dengan yang ni. Eh. Apa dia? Malam tadi, baby dapat letter kodak. Dapat itu kodok. Ha. Tidur telanjang dapat itu kodok. Ha. Itu yang fitnah ni, bang. Jangan cerita kat bini. Ha. Ha. Tidur telanjang, tangan merayu dok korek dia punya, dok korek orang punya. Ha. Bila dalam kitab tasawuf bagi tahu bila bangun pada tidur, tangan ni bukannya harus sunat basuh. Sunat basuh. Sebab tangan ni dia merayu, tangan ni hidup. Jumpu. Ha. So. Entah. Ha, ni tangan ni lah. Apa tu jari ni? Semua jari ni ada berkat, ada penawar, ada racun, semua tu. Entah, jari ni. Lepas tu makan ni. Tu sahabat makan, Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru ni aku ceramah di Tengganu. Ada seorang sahabat. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah 41 kali. Aku duduk sebelah dia makan satu pinggan. Aku tunggu lama. Umur budak muda umur 21 tahun.
Awak umur 48 tahun, dua kali kunyah habis. Nah. Ha, dah. Dapat Laylatul Qadar, dia kalau Laylatul Qadar turun, anjing tak menyalak. Laylatul Qadar turun, malam tu tak hujan. Malam tu angin sedang. Siapa dapat Laylatul Qadar, tujuh keturunan jadi ulama. Oh. Jadi ulama. Ulama ni, kalau dalam keluarga ada seorang aja ulama, dia akan tarik ahli keluarganya 70 orang. Ha, ulama, ha. Apa itu kena kawan dengan ulama, ha. Eh, itu orang masjid untung, paling untung nazir, faham. Kenapa untung? Dia banyak kenal ulama, banyak kenal ustaz, ha. Ha, tuan-tuan. Imam lagi pun untung, faham. Eh? Ha. Nak dapat dia malam Lailatul Qadar, dia punya doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya? Yeah? Ha, Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar, jangan minta benda lain. Minta satu je. Ya Allah, jadikanlah aku dan zuriatku orang yang bertakwa. Minta itu semua dapat. Sudah, ya. Yeah? Siapa kerja akhirat, akhirat dapat, dunia dapat. Sama juga lepas main subuh, jangan lupa baca selawat 100 kali. Sebab tu dalam poket kena sentiasa ada tasbih. Ha. Ini hadis sahih. Nabi cakap apa? Lepas solat subuh, siapa sebut nama aku 100 kali, Allah tunaikan hajatnya, 30 hajat dekat dunia, 70 hajat dekat negeri akhirat. Setiap pagi tuan-tuan, lepas subuh, amalan aku, amalan tuan-tuan, memang kalau tuan-tuan buat, baca 100 kali, 1 minit 56 saat. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 1 minit 56 saat. Itu kena ada tasbih, bang. Kalau ada later, rukuk ah. Rukuk ah. Rokok, rokok, rokok. Habis rokok. Nanti mati bawa rokok bekal. Satu katun. Jangan tak buat, tak baca, tak ada selawat. Eh? Siapa baca 100 kali lepas subuh? Siapa baca 1000 kali setiap hari? Hadis sahih daripada Imam Bukhari. Bahunya akan berlaga dengan Nabi depan pintu syurga. Tuan-tuan tak nak belaga bahu dengan Nabi ya? Nabi, Nabi, Nabi. Bukan YB, Nabi. Nah. Ni baru jadi YB. Tak kena WhatsApp. Lu tak kena WhatsApp ni. YB, YB. Baru YB. Nah. Ni bukan YB, Nabi. Nabinya. Dalam semayang Allah bagi salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nampak? Allah Muhammad. Manusia number one masuk dalam syurga. Doa tadi tu Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Tak pernah tinggal. Padahal manusia number satu masuk dalam syurga. Ya. Lagi satu. Dalam kedua ni aku potong-potong. Nak cerita nafsu mardiah tak habis panjang. Kalau aku cerita tuan-tuan nanti tengah-tengah aku seorang. Ya. Aku nak cerita ni pada bulan Ramadan ni. Pada malam hari raya. Tuan-tuan jangan lupa dua wirid ni. Faham? Pendeknya, satu tasbih subhanallahil azim wa bihamdi baca 300 kali. Satu lagi wirid la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir 400 kali pada malam hari raya. Malam ni raya, besok nak sembahyang nak malam ni raya maghrib dah boleh baca dah. Bila imam takbir raya sembahyang raya Allahu akbar. Dia kalau baca dia tak haram pun, dia tak dapat dia punya kafiat dia. Apa kelebihan dia? Siapa mati tak kira bila dah mati. Dalam kubur Allah siapkan 70,000 cahaya dalam kubur. Dalam kubur tak boleh nak pinjam-pinjam waya elektrik tak boleh. Ha. Ya, nak bawa power bank tak boleh. Dalam kubur boleh. Ha. Buat kan. Lagi satu. Pada hari raya jangan lupa juga makan buah korma. Siapa nak dapat sakit, nak dapat makanan beracun, buah kurma tak payah makan. Ini hadis sahih. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kita sihat. Tubuh kita sihat, perut kita sihat, semua sihat.
Sebab apa? Ni hadis sahih Nabi cakap apa? Sesiapa yang makan 7 biji buah kurma setiap hari, tak kiralah pagi atau siang atau malamnya, Nabi kata apa? Dia dihindar 2 penyakit. Satu penyakit sihir. Hindar daripada kena sihir. Kedua, dia dihindar penyakit makanan-makanan beracun. Itu lepas bulan Ramadan tengok orang banyak kat hospital sakit sebab tak makan buah kurma. Faham ya? Ha, makan buah kurma. Faham ya? Baiklah, pada hari raya jangan buat benda-benda haram. Jangan salam perempuan yang haram. Perempuan jangan salam lelaki yang haram. Kadang orang cakap, ustaz berlapik, ustaz berlapik. Berlapik. Kalau berlapik ada rasa tak? Tuan-tuan ada rasa tak? Ada rasa tak? Kalau macam tu pergi pasar Ramadan, orang akak tengah jual karipap, oh, tengah goreng karipap, pegang punggung dia. Kenapa pegang ni? Eh, lapik ya kak. Nah, tu kena faham tu. Yang boleh kita salam orang ke, mengubat orang, pegang orang berlapik, bila di dalam darurah. Kena faham tu. Eh, kena faham tu tuan-tuan. Kena belajar ni bab hukum fiqh, faham eh? Aku dah nak tutup dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak memiliki kitab ni, amalan bulan Ramadan ni, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Ni macam-macam amalan pada bulan Ramadan. Doa yang Nabi baca, Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam rabbi wa rabbukallahu. Ni dalam ni ada muka surat yang mula-mula. Doa sebelum buka puasa, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu 'alaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum buka puasa kena baca doa ni muka surat 7. Sebab nah, pada bulan Ramadan ni hadis sahih juga. Tak buka dalam hadis Imam Bukhari. Allah membebaskan hambanya yang dah wajib masuk neraka. Siapa minta dengan Allah dibebaskan, Allah akan bebaskan pada petang bulan Ramadan. Ha, ni bukan cerita dongeng tuan-tuan. Kita ilmu Allah kita kongsi sama-sama. Faham? Eh? Dan lagi amalan dalam ni untuk dapat Laitul Qadar. Macam-macam amalan dalam ni. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar orang. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah. Aku kejar orang. Faham? Eh? Nah. Satu lagi tuan-tuan, aku nak bagi tahu. Sesiapa yang pernah ambil minyak kasturi kijang, jangan ambil tak tahu guna. Faham? Ni ada dalam hadis Imam Bukhari. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad, dia dari Syekh Ibnu Hajar. Kasturi kijang ni bukan minyak sebarangan, tuan-tuan. Sebab itu siapa ada gangguan, siapa jiwa tak tenang, dia hidu jiwa tenang. Siapa ada gangguan, dia tak suka minyak ni. Ini minyak kasturi kijang, dia bunga daripada syurga Allah. Di antara bunga syurga Allah yang dimakan oleh kijang, ni lah ni. Tu Nabi Adam tengah bermunajat kepada Allah, turun malaikat Jibril bawa satu bunga daripada syurga bagi Nabi Adam. Bila bagi Nabi Adam, lalu kijang, Nabi Adam bagi kijang, kijang dia makan, keluar kasuri kat pokok dia. Tuan-tuan nanti kan, balik rumah, ambil air syawan. Tapi bukan sekarang, malam sekarang. Siang-siang ada minum lah sekarang. Belajar tidur. Aku yang kena tangkap pejabat agama kan? Ambil air satu cawan. Ambil garam setengah cubit. Masuk dalam cawan. Tuan buka kasturi kijang ni, buka penutup dia. Ambil 3 titik. Masuk 3 titik. Tap, 3 titik. Baca surat istighfar dulu 3 kali. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Baca surat Ikhlas 3 kali. Baca bismillah la haula wala quwata illa billah 7 kali. Lepas tu baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa tu sampai habis. Kalau tak dapat selawat biasa 11 kali. Tarik hidung. Embuslah air. Tuan-tuan minum untuk penyakit jantung. Dihindar penyakit jantung. Tuan-tuan minum untuk dihindar penyakit kanser. Tuan-tuan minum untuk dihindar penyakit-penyakit dalaman. Semua resedong-resedong. Tuan-tuan, ni kelebihan kasturi kijang. Ha? Kalau untuk luaran, air tu. Kalau untuk luaran, untuk spray dalam muka, dalam rumah ke apa, untuk orang sakit. Contoh orang kena eseria. Dah masuk dalam air tu. Tapi kalau eseria, kena masuk 7 titik atau 9 titik. Masuk kacau, sapu kat muka dia. Masuk dalam mulut dia. Sedar dia. Ni kelebihan kasturi kijang. Ha. Kalau tuan-tuan jiwa tak tenang, sapu. Nanti malam anak-anak menangis. Selamat hari raya.
Ambil kasut kijang ni, sapu kat anak. Lepas tu bapa pula nangis, suami nangis. Ayang uzur ke? Ayang uzur ke? Ya, sapu kat suami. Diam suami. Kelebihan kasut kijang ni tuan, ni bukan cerita dongeng. Siapa dekat Terengganu, ada seorang sahabat. Dia tak ada duduk, kat aku. Tak ada duduk kat aku. Ya? Sebab dalam aku kau jubah aku memang ada kasut kijang. Kelebihan kasut kijang, dia aura dia lain. Aku dah baca ayat ruqyah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Tapi dah ambil bayar, jangan ambil peri pula. Aku kejar lah. Tuan-tuan. Ni lagi satu nak beritahu. Pada bulan Ramadan, aku buka lagi war-war untuk tuan-tuan. Ya? Sekolah kami ni pada bulan Ramadan, dia punya belanja per hari. Satu hari belanja, buka puasa. Murid bersahur RM550 setiap hari. Setiap hari. Siapa yang makan ni? Anak yatim, anak luar nikah yang kami bela daripada baby, dah besar-besar macam tu, dapat Quran. Mu'alaf, ibu tunggal. Tuan-tuan, siapa nak tambah bini, boleh terima aku. Ibu tunggal tempat aku ada 6 orang. 6 orang. Bini tak ada, orang perempuan tak ramai. 6 orang. Tapi umur 72. Tentang boleh terima aku. Ni kat kitab dia ada nombor terima aku. Ada seorang ada muda umur 41 tapi tak ni, tapi dia mental usah tapi dia ada rumah sendiri rumah sendiri jabatan pusat zakat buat sekolah kami tuan-tuan semua cukup ada muallah dia bertunggal semua cukup orang gila semua ada tuan-tuan dia orang makan ni untuk buka puasa moria bersahur tuan-tuan bagi dia makan dia balas dengan apa dia balas je setiap hari atam Quran satu hari dua kali. Ini ambil 5 juz, ini ambil 5 juz. Orang nak buat kami kat 200 orang. Ambil-ambil, dihadiahkan kepada para-para dermawan. Tuan-tuan senang. Kat rumah tak payah baca Quran, ambil semua. Nanti balik kat negeri akhirat. Ya Allah, banyak pahala baca Quran. Aku tak baca Quran, kau ambil semua. Ya Allah, apa ni? Itu kau serkah mana sekolah, bagian-bagian. Ya Allah, kalau aku tahu, tiap-tiap tahun aku buat. Nak buat benda baik senang tuan-tuan. Senang ya. Faham ya? Baiklah. Aku rasa cukup sampai kat sini. Lagi satu kena minta maaf. Selama setahun aku pernah mengajar sini. 2 bulan sekali aku datang mengajar sini. Aku dah minta maaf banyak-banyak pada pangkat bapa, pangkat abang, pangkat adik, pangkat maklum semua, pangkat semua. Ya. Seandainya tuan-tuan ada kecil hati tersinggung, aku minta maaf. Aku dah minta maaf. Tuan-tuan jangan kata tak ada maaf bagimu. Malu. Aku dah minta maaf lah. Tuan-tuan punya kesalahan, benda pernah kata aku belakang-belakang, aku maafkan, tak payah jumpa aku. Pak. Kalau jumpa aku, aku tahu tuan-tuan maki aku. Aku dah maafkan dah. Lagi satu, dekat-dekat hari raya, ramai orang mati. Ramai orang mati. Tapi elok mati, elok tuan-tuan dulu, jangan aku. Pak. Kalau aku dulu mati, siapa nak mengajar? Pak, ya? Nak panjang umur senang. Nak panjang umur, buat dua benda saja. Sedekah, doa. Sedekah, doa. Sedekah, doa. Jangan tinggal. Pagi-pagi nak keluar rumah dah standby duit dah. Standby duit RM2 dah kurang, boleh kurang. Nampak ada budak kecil, ni bagi duit. Nah. Apa ni? Ambil lah. Faham eh? Umurnya. Doa, doa astajib lakum. Sabar berdoa, Allah panjangkan umur. Dan pada bulan Ramadan tuan-tuan dengar aku meninggal, aku mati. Tuan-tuan tak payah datang kubur aku, tak payah. Minta aku minta sedekah Fatihah aje. Lain aku tak minta. InsyaAllah kita akan bertemu. Macam mana bertemu dekat dunia, kita akan bertemu dekat negeri akhirat. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lepas raya, tuan-tuan. Dan aku dah buat tabung, Madrasah Daud Atik. Tabung tu, tuan-tuan melaburlah untuk sekolah kami. Ya, tak rugi pun yang makan ni anak-anak yatim. Ya, budak-budak hafal Quran, budak-budak dah baca kitab. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni bil yumna bil aiman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.